Merisik Khabar dibawakan khas oleh Revive Isotonic. Bersama Syakirin dalam segmen Merisik Khabar, khas dibawakan khas oleh Revive Isotonic di Primadona adalah pengurus pemasaran Permanis Sandilan Sendirian Berhad, Santa Ruben. Apa khabar? Khabar baik. Baik. Okey, Ruben, mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang mengenai program Merisik Khabar ni. Okey, Merisik Khabar ni merupakan inisiatif CSR syarikat kami. Di mana kami mulakan kali pertama pada tahun 2010. Masa tu Azlin Nawawi merupakan pengacara ataupun yang menjadi anchor bagi program Merisik Khabar ni. Jadi formatnya adalah di mana kami mengajak atau bring together orang ramai untuk menjadi sebahagian daripada program ni, di mana setiap pembelian produk kami di waktu bulan raya ni akan menyumbang 10 sen kepada dana Merisik Khabar. So fund atau dana ni akan kami gunakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi Ruben, adakah program kemasyarakatan ataupun Merisik Khabar ni hanya ditumpukan pada bulan Ramadan ataupun sebenarnya diadakan sepanjang tahun? Visi program ni adalah membantu orang ramai lah. Jadi kenapa kami buat waktu bulan Ramadan ni adalah kerana Ramadan bulan mana ramai rakyat Malaysia berpuasa dan merupakan bulan yang murni di mana memberi, bersedekah dan memberi. So jadi kami in a way ingin menjadi sebahagian dan menggalakkan orang ramai memberi di waktu bulan Ramadan. Jadi kita berbalik ke program Merisik Khabar. Adakah Revive meletakkan sasaran dana yang perlu didapatkan untuk tahun 2013 ni? Sebelum ni tahun 2010 dengan 2011 kami mengumpul sebanyak 260,000. Kami tak tetapkan figure sebab kalau kita lihat modalnya di mana setiap kami menyumbangkan 10 sen daripada setiap pembelian. Ruben, bagaimana Revive memasarkan dan mempromosikan program Merisik Khabar untuk tahun 2013? Kami mempromosikan dua medium yang paling besar sekali ya. Salah satunya Astro Prima dan melalui program Prima Donna ini, dan juga Sina FM dan THR Gegar. Ini bukan tiga medium yang paling besar yang kami gunakan. Jadi harapan Ruben sendiri mungkin boleh dikongsikan bersama penonton Prima Donna yang menonton segmen Merisik Khabar. Sebagai sebuah syarikat swasta, impian ataupun niat kami untuk membantu orang ramai ini sememangnya mempunyai hak. Tetapi dengan bantuan orang ramai, niat kami ini dapat lagi diperbesarkan. Kami dapat membantu lebih ramai orang lagi daripada golongan yang kecil yang mampu kami membantu secara sendiri sebagai sebuah syarikat swasta. Baiklah, terima kasih Ruben kerana sudi meluangkan masa bersama Prima Donna, dan kita kembali dengan Prima Donna selepas ini. Di rumah ini tinggal seorang lelaki pekak dan bisu, mempertaruhkan nyawanya saban hari, menghuni rumah yang reput dan bakal roboh bila-bila masa saja. Desakan hidup memaksa Osman Ismail, 55 tahun, hidup sendirian di Kampung Cenderung Batu 7 tahun lalu. Osman Ismail hidup sebatang kara dan tidak pernah berkahwin. Saya adalah adik ipar kepada Osman bin Ismail. Abang dia ada tapi duduk jauh. Ada di Kuantan seorang, tak ambil tahulah adik dia ni. Yang masalahnya sekarang ni saya yang ambil alih. Pasal saya duduk macam, duduk jauh, duduk ulang alik, bawa makanan apa itu ini. Kadang-kadang saya bagi dia RM10, RM20 lah sekali saya datang. Dia pun tak kahwin dari dulu sampai sekarang tak kahwin. Saya nak balik tidur malam sini pun keadaan rumah pun dah huzur, tak berani kan. Pernah ajak dia tidur tadi 2-3 malamnya dia pergi rumah saya. Lepas tu dia ingat dia boring ya, dia tak dapat pergi mana-mana. Kadang-kadang dia suruh hantar saya baliklah. Keadaan Encik Zakaria yang bekerja sebagai pengawal keselamatan dengan pendapatan yang tidak seberapa turut menyukarkannya untuk membantu abang ipannya sendiri, iaitu Encik Osman Ismail,
Dan rumah ini, sedihnya rumah ini semakin hari semakin uzur, semakin usang. Keadaan dapurnya sudah mereput dan pernah ada kejadian kebakaran di bahagian dapur. Dan jika kita lihat bahagian atap dan bumbungnya juga telah bocor dan keadaan bertambah buruk setiap kali musim hujan. Namun Encik Osman masih bertahan di rumah usang ini kerana baginya segala kenangan dalam hidupnya adalah di rumah usang ini. Beginilah keadaan dapur, tempat mandi. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Minta bantuan macam ni lah. Tempat mandi dia, dapur dia dah habis dah rosak. Tengok bumbung habis, bocor kalau hujan. Habislah. Tempat tidur pun macam ni. Bilik ada tapi tak boleh tidur, bocor. Rumah pada kadar dia untuk seorangnya tempat dia tidur macam ni lah. Kalau atap habis, kalau hujan bocor habis. Rasa sedih lah. Tak ada nak bayar lah. Rasa sedih lah sebab adik yang jaga dia. Semua orang tak ambil tahu. Agak sedih lah. Dulu dia duduk, memang dia duduk dengan arwah. Habis arwah dah tak ada, dia duduk sini. Ya. Akak ajak pergi rumah pun, dia tak nak. Aku pergi pun dalam 2-3 hari, dia nak balik sini. Encik Osman merupakan penerima skim bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Namun jumlah RM150 yang diterimanya sebulan tidak cukup menampung kehidupannya. Jadi, untuk menambahkan pendapatan, dia mengambil upah mengutip botol-botol terpakai. Kalau dia keluar daripada rumah ni, dia sekitar kampung je kutip botol. Lepas tu dia bawa balik tak kat rumah. Lepas tu adalah orang pembeli botol mari datang ni, beli dengan dia. Dapatlah dia untuk minum hari-hari, RM2-3 tu je. Bimbang dengan keadaan Encik Osman yang hidup sebatang kara, Encik Zakaria dan isterinya tidak pernah melupakan tanggungjawab mereka untuk datang dan menjenguk abang ipar mereka. Kadangkala mereka memasang niat untuk bermalam di sini dan menemani Encik Osman yang keseorangan. Namun mereka terpaksa membatalkan niat itu memandangkan keadaan rumah yang tidak kukuh dan juga lantai yang reput. Apa yang paling membimbangkan mereka ialah apa bakal terjadi jika Encik Osman jatuh sakit. Jasa baik pihak luar minta bantuan untuk baiki rumah untuk selesa dia je. Patutlah OKU Osman Bin Ismail ni pasal dia sebatang kara dah. Mak pak dia tak ada dah. Saya yang bantu dia. Itu pun yang termampu dah. Cik Mansur, tadi dah tengok rumah Cik Osman kan? Jadi Primadona dan juga Revive ni kita adalah sediakan sedikit peruntukan untuk kita baik pulih rumah Cik Osman ni. Kita nak bagi keselesaan pada dia. Jadi Cik Mansur dah tengok tadi, rasa-rasanya apa yang kita boleh buat? Boleh? Zing, kayu, atas tu pun kena orang buat habis dulu. Atas pun kena orang legar. Kena orang buat juga. Kayu, nyambuk ke apa, kena tukar. Masa tu kalau banyak orang sikit buat kerja, lebih kurang dalam 10 hari ke, lebih kurang lah. Primadona dan juga Revive Acetonik ingin menyalurkan bantuan kepada Encik Osman Ismail sekeluarga dan ini adalah sebahagian daripada sumbangannya. Dan ini ada juga sedikit sumbangan dari pihak Primadona dan juga Revive. Saya ucapkan terima kasih kepada Primadona dan Revive kerana sudi menderma peralatan dapur dan juga sumbangan. Terlaksana sudah misi merisik khabar Revive Isotonic. Semoga bantuan yang diberikan kepada Encik Osman dapat meringankan beban beliau untuk membaik pulih rumah dan menjalani kehidupan yang lebih selesa. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Merisik Khabar dibawakan khas oleh Revive Isotonic. Merisik Khabar dibawakan khas oleh Revive Isotonic.